Halo pemirsa TV Tawalo, saya Bung Boas. Hari ini saya berada di Volgograd, itu tepatnya di sebelah tenggara kota Moskow, sekitar 969 km. Kota Volgograd ini adalah kota penyelenggara, salah satu penyelenggara pertandingan juga, terutama untuk tanggal 18 nanti berhadapan antara timnas dari Inggris berhadapan dengan Tunisia. Nah, saya berada di Volgograd ini. Ini adalah belakang saya adalah tempat saya tinggal, hostel saya tinggal. Karena harga hotel yang lumayan meningkat atau harga penginapan yang lumayan meningkat selama penyelenggaraan sepak bola Piala Dunia, sehingga saya harus mensiasati untuk tinggal di hostel yang mana di tempat ini sangat murah sekali, yaitu sekitar 600 rubel atau 120 ribuan rupiah saja, namun tidak berupa kamar tapi dalam bentuk dorm atau asrama. Mari kita periksa di dalamnya. Kamar dorm ini ada terdiri 10 kasur, dan juga ada di sebelah sana kamar untuk dorm bertingkat juga, ranjang bertingkat. Namun di sini enaknya ada fasilitas dapur yang mana kita bisa pakai untuk memasak ataupun menyimpan barang-barang makanan kita yang kita belanja di supermarket, sehingga kita bisa menghemat pengeluaran selama berada di kota Volgograd ini. Demikian laporan saya untuk sementara di kota Volgograd. Saya Bung Boas, tetap saksikan TV Tabalong, TV-nya kesayangan orang Banua. Salam olahraga.